Halo guys, kembali lagi di channel Abi Sali TM. Abi Sali lanjut bermain bakso simulator ya guys. Nah, bakso simulatornya udah update nih guys, versi 051. Wah, kira-kira apa yang berubah ya guys? Yaudah, langsung kita masuk aja ya guys. Buat teman-teman yang udah mampir, bantu supportnya ya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Wah, ayo bro, kita kerja lagi ya. Nah, ini Abi Sali bawa dulu nih guys. Abi Sali mau letakkan ini di tempat kita jualan bakso ya guys. Nah, sekarang kita cek aja ya apa-apa aja yang baru di versi yang sekarang ya guys. Kira-kira apa yang berubah ya guys? Wow, lihat itu guys. Ada taman kota guys di kota bakso. Wow, keren banget nih guys. Nah, kita lihat dulu ya guys pengumumannya. Ada orang yang bisa membantu usahamu. Wah, apakah kita akan ada seorang pekerja lagi nih guys? Robot misterius terlihat di tempat sampah. Wah, ada robot siapa tuh guys? Aplikasi baru untuk belanja, taman telah dibuka dan kalian bisa bercocok tanam nih guys. Wow, kita bisa bercocok tanam nih guys. Arcade ada mesin baru untuk bermain. Pesan hari ini, jangan lupa siram tanamanmu. Wow, keren nih guys. Lihat nih guys, taman kotanya. Wah, tuh ada quest baru lagi tuh guys. Om Kribo itu guys. Dan ada monumen bebek juga tuh guys. Dan di sini ada poster internet juga tuh guys. Ini apaan ya? Oh, ada sedot WC juga nih guys. Tuh, kalau butuh WC langsung dikontak aja ya guys. Wow, ternyata ini toiletnya guys. Sama seperti taman kota banget ya guys. Ada bangku, ada jual minuman apa nih guys, kamua juga nih guys. Wah, ini guys ternyata tanaman kotanya untuk kita bercocok tanam. Kalau yang ini, oh ini buat kita nih guys. Gak gratis nih, dikasih sama developernya. Kalau kita buka lagi, kita harus beli lagi nih guys. Harganya, wow, makin banyak makin mahal nih guys. Paling mahalnya 112 juta. Wow, mahal banget nih guys. Wah, keren banget nih guys taman kotanya. Wah, kira-kira quest dari ini nama Suarez nih guys. Kira-kira apa nih guys, kita coba ya. Halo Suarez, salam kenal, nama saya Suarez. Oke. Jika kamu ingin membeli tanah, ruko atau hal serupa, saya orang yang tepat untuk hal tersebut. Oh, ternyata dia penjual ini guys, tanah ruko dan yang lainnya. Saya lihat kamu salah satu pemilik usaha bakso di kota ini. Jika kamu ingin memperluas tempat usahamu, langsung saja hubungi saya ya. Wow, keren guys. Kita bisa memperluas usaha bakso kita. Saya tunggu infonya ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, Suarez. Wah, udah pergi dia guys. Tuh, berarti kita kalau buka lahan baru, kita harus menghubungi dia ya guys. Kalau kita bisa bercocok tanam, berarti ada bibit dong guys yang harus kita beli. Kita cek dulu ya guys. Berarti ada toko baru lagi nih guys di kota bakso. Oh, ini dia guys, toko tanaman. Nah, ini bibit-bibit yang dijualnya guys. Oh, ternyata kita bisa beli bibit untuk bahan-bahan bakso kita nih guys. Tuh, sayuran dan baksonya nih guys. Ini bunga, bunga mawar, dan ini bibit paket. Kita coba beli ya guys, karena kita butuh untuk bahan bakso kita kan. Ini satu. Ya, ada berapa tadi ya guys? Kita lihat dulu ya. Oh, ada 9 guys. Aduh, bentar ya bro. Wah, bahan kita habis guys. Habis Ali beli instan aja dulu ya guys ya. Oke. Nah, sekarang ini kita ambil. Ini kita ambil. Kita coba tanam ya guys. Nah, tuh guys, Suarez-nya udah datang lagi tuh guys. Oh, ini guys, bibit sawi toge. Oke. Satu lagi kita coba tanam ya guys. Oh, berarti kita harus nyiramnya nih guys.
Terus airnya kita beli di mana ya, guys? Apakah dijual di toko tanaman ini juga kali ya? Tapi kok nggak ada, guys? Atau sama Suyers nih kali ya, guys ya? Kita coba tanya ya. Hai, kamu kembali. Apakah kamu memerlukan sesuatu? Ya, Suarez, apakah kamu menjual botol atau air untuk nyiram tanaman? Oh, kamu tertarik untuk beli tanah? Belum, Suarez, aku belum punya uang nih. Tepat banget karena bangunan di belakang gerobak baksomu itu sedang dijual. Cocok untuk jadi tempat usaha baksomu nih. Wah, ternyata ruko yang di belakang tempat kita jualan bakso dijual, guys. Wow, mantap banget ya, guys. Kalau sama saya, itu langsung gerak cepat. Saya akan bantu urus semua dokumennya segera. Tetapi tolong bayar uang administrasi terlebih dahulu sebesar 10 juta. Saya yakin kamu tidak akan menyesal bersama saya. Wah, 10 juta guys. Tapi uang habis sekali baru 8 juta guys. Wah, kita harus makan dulu nih guys buat jualan. Oke, kita jualan dulu ya guys. Sambil ngecek apa-apa aja hal yang baru lagi ya guys. Wow, ada toko gerobak nih guys. Dia jualan apa ya? Oh, ternyata cat untuk gerobak nih guys. Gerobak bakso kita bisa kita cat nih guys tuh. Harganya paling mahal 50 juta nih guys. Keren, keren ya guys. Bentar bro. Wah, stok apa tuh? Wah, ternyata stok minyak habis guys. Sabar ya bro. Oke. Maaf ya bro, aku lagi ngecek-ngecek nih apa-apa aja hal yang barunya nih. Nah sekarang mainannya kita taruh di sini ya guys. Oke. Oke. Wah, ini apaan guys? Ada minuman baru lagi nih guys. Dan ini pelanggan Abis Ali udah minta minuman jus jeruk nih guys. Wow, keren guys update-nya. Berarti kita harus beli lagi nih guys. Ada minuman baru lagi nih guys. Kayak minuman kotak susu ya. Nanti kita cari ya guys. Tanpa uang suara gitarku jelek. Wah, ternyata si Slave belum kita gaji nih guys. Oke, kita gaji dulu guys. Ini buat nyamuknya kita nyalakan dulu. Oke. Radionya kita nyalakan juga nih guys. Nah, tuh guys, si Om ini guys, si Om Bodyguard juga minta susu nih guys. Wah, bentar ya guys, kita cek lagi ya apa-apa aja hal yang barunya ya. Katanya di sini ada robot guys. Oh benar guys, ada robot guys. Kira-kira misinya apaan ya guys ya? Aku akan kehabisan daya. Tolong bawakan aku baterai level 1 sebanyak 6 biji nih guys. Oke robot, sebentar ya. Kamu jangan mati dulu ya. Nah sekarang kita beli baterainya dulu ya guys di toko ini elektronik. Wah, wow, keren guys. Baterainya sekarang ada level 2, level 3, dan level jumbo nih guys. Wow, mantap ya guys. Berarti kita gak perlu beli satu-satu lagi nih guys. Keren. Nah, kita beli ini dulu ya guys. Untuk si Om Robot. Dia butuh 6 tadi nih guys. Oke. Sekarang kita antar ke Om Robotnya ya guys. Wow, keren ya guys. Ternyata baterainya ada ukurannya yang jumbonya sekarang nih. Halo Om Robot, ini baterainya. Oke. Nah, satu lagi nih guys. Aku merasa segar katanya guys. Kita beli juga ya guys. Lumayan nih, jadi Abis Ali nggak bolak-balik lagi nih guys untuk isi baterai radionya Abis Ali kan.
Oke. Berita telah diperbarui. Apa ya? Oh, ini guys, yang lagi viral bakso-bakso nih menunya, guys. Wah. Ada menu lagi nih, guys. Sopedia Lapak nih, guys. Oh, ternyata dia jualan ini, guys. Perlengkapan makanan, minuman, minuman dan bumbu. Oh, ini guys, super meal. Wah, ternyata dijual di sini ya, guys. Atau di supermarket ada kali ya, guys ya. Nanti kita cek ya. Oke. Ini Om Robot baterainya. Aku merasa segar. Nah, sekarang kita lihat ya, guys. Wah, Om Robotnya berlistrik-listrik itu, guys. Aduh, gasnya kurang lagi nih. Bentar, bro. Oke, sabar ya, bro. Ini baterainya kita isi dulu nih, guys. Oke. Wah, pelanggan bisa lebih banyak yang pergi, guys. Maaf ya, bro. Oke. Nah, sekarang kita kasih minuman dulu nih, guys. Biar pelanggan kita senang nih, guys. Oke. Ini. Wah, banyak minta yang ini, guys. Wah, sayuran kita habis nih, guys. Oke. Ya, gerobak habis sali dimaling, guys. Wah, kamu kurang ajar banget nih, maling. Lagi jualan juga malah diambil. Itu, bro, gerobaknya diambil lagi ya. Oke, ini kita taruh dulu, guys. Ternyata pelanggan kita banyak minta kamu nih, guys. Oke. Ya, pelanggan habis sali banyak yang pergi, guys. Bisa turun lagi nih rating bakso di Sali, guys. Oke. Ini kita buang dulu, guys. Gak ada kita olah. Ini kita ambil lagi. Oke. Kita taruh dulu ya, guys. Oke. Nah, kita cari dulu ya, guys. Tadi ada jual itu ya, susu kotak, guys. Kira-kira di mana ya? Kita cek di supermarket ini ya. Wah, di mana itu, guys, airdropnya? Ya, nggak kelihatan, guys. Oh, di sini guys, itu super meal harganya 8.000 nih, guys. Wow, keren guys. Ternyata ada tambahan minuman baru lagi ya. Ya udah kita beli ya, guys. Nanti pelanggan kita akan minta ini ya. Oke, kita beli yang banyak, guys, buat stok ya. Buat tambahan ini juga kan, guys, pendapatan kita. Ya, barang habis sali diambil, guys. Furniturnya habis sali. Wow. Ya, hiu megalodon habis sali nih, guys. Kurang ajar kamu. Bisa-bisanya kamu ambil. Oke. Ya, mie habis sali habis lagi, guys. Bentar ya, bro. Oke, nih, bro. Minta apa juga nih, guys? Jus jeruk ya. Jadi kita taruh dulu ya, guys. Oke. Atau kita beli instan aja dulu ya, guys. Tadi kan di sini dijual kan.
Bisa nih guys, harganya 67.000. Ya udah kita beli aja dulu ya guys ya. Oke. Di mana ya? Di sini kali ya guys ya. Oh iya guys, di sini guys. Tuh, oke. Ini kita bawa. Ini juga guys. Oke. Tuh guys, ini minumannya Om. Nah, ini kita isi dulu guys. Oke. Ini ada minta minuman unta dan susu juga. Wah, bakso kita habis guys. Laris banget ya guys, bakso bisa di kali ini. Oke. Karena yang lagi viral kan itu guys, bakso-bakso, jadi cepat banget habisnya. Nah nih guys, ada yang minta susu nih guys, kita kasih ya. Oke. Ini susunya Om. Ini minuman unta nih guys. Wah, dia tambah lagi ya. Oke. Ternyata banyak yang baru ya guys ya, minumannya dan tempat dan ada tokonya juga tuh guys. Wah, kita bakalan kerepotan nih guys. Harus ada tanaman yang kita siram juga kan. Oke. Nah, udah selesai nih guys. Sekarang kebetulan uang Abis Ali ada 9 juta nih guys. Abis Ali mau beli menu baru dulu ya. Abis Ali mau beli menu yang paling mahal nih guys. Nah yang ini guys, bakso mahal. Biar pendapatan Abis Ali makin banyak kan guys. Oke. Sekarang kita jual nih guys. Tuh harganya 100.000 guys. Mantap. Sekarang kita tambahin stoknya dulu ya guys. Oke guys. Nah nih guys, sebentar lagi malam. Tapi Abis Ali masih penasaran nih guys dengan tanaman kita. Kita nyiramnya pakai apaan ya? Abis Ali udah muter-muter guys, tapi nggak ada ketemu nih alat untuk menyiram tanamannya. Atau kita harus pakai ini ya? Wah, mahal banget ya guys kalau kita nyiram pakai tanamannya pakai kabuah ini. Ya udah, bisa dicoba aja dulu ya guys, mana tahu kita pakai ini kan. Wah, benar teman-teman, ternyata kita nyiramnya pakai ini. Tuh. Wah, ya udah kita siram dulu ya guys. Oke. Nih guys, biar cepat tumbuh kan bibitnya kita. Oke. Wah, nah sekarang Abis Ali mau ke tempat si Om Robot ya guys, karena questnya lanjutannya di malam hari nih guys. Nah, kedai bakso kita udah mau tutup juga nih guys. Oke, kita lihat ya guys, apa si bro kita sudah pulang ya. Oh belum guys, pelanggannya masih rame nih. Yang semangat ya bro. Oke, kita kasih minuman dulu guys. Nah si bocilnya minta susu nih guys. Oke. Kira si Om Robotnya udah bisa kita temuin nggak ya guys? Kita coba ya. Karena sekarang kan udah menjelang malam nih guys. Abis Ali penasaran nih guys. Oh udah bisa nih guys. Ya udah kita coba ya. Halo Om Robot. Terima kasih untuk perbaikan. Aku memerlukan baterai level 2. Oh dia butuh baterai level 2 lagi nih guys. Bisakah membantuku? Oke, Om Robot. Bentar ya, aku belikan dulu ya. Oh ya, dia butuh berapa ya? Oh, dia butuh 6 guys. Ya, si bocilnya kabur nih guys. Nah, di semuanya bisa diletakkan dulu ya guys. Soalnya gak muat ini chat. Nah, tinggal si secret camp nih guys. Habis ini si bro kita bisa pulang kan.
Alhamdulillah nih guys, habis Ali udah dapat hampir 3 jutaan. Oke. Selesai nih guys. Thank you bro. Thank you Slav. Nah, sekarang kita beli baterai dulu ya guys. Si robotnya dia butuh baterai level 2 nih guys, berarti yang ini ya. Oke. Dia butuhnya 6 ya guys. Ini baterainya om robot. Oke, sudah 5 guys, tinggal satu lagi nih. Oh ya, tadi katanya mini game baru di arcade udah ada lagi nih guys. Kira-kira apaan ya? Nanti ya bisa dicek juga ya guys. Oke, sudah selesai nih bro. Ya, dia rusak lagi nih guys. Kemungkinan dia minta baterai level 3 nih guys. Tuh, pada saat siang hari lagi nih guys. Ya udah, berarti kita lanjut questnya besok ya guys. Nah, sekarang habis Ali mau cek arcade-nya ya. Kira-kira mini game-nya yang mana ya guys yang udah bisa kita mainkan ya. Oh, ini guys. Kemarin kan ini masih diperbaiki guys. Wah keren, kita coba ya guys. Pukul lalat, jangan sentuh, meraih skor 1000. Kalau mainnya harganya 125.000 nih guys. Ya udah kita coba ya. Lindungi bakso katanya guys. Oke. Oh ini guys tuh. Tinggal kita pencet-pencet nih guys. Dia tidak boleh nih guys mendekati bakso kita. Nanti bakso kita jadi apa ya guys, banyak kumannya kan. Oke. Katanya raih skor 1000 nih guys. Aduh ya. Wah susah banget nih guys. Aduh makin rame nih guys. Ya cuma 129 poin guys. Habis Ali dapat kresek sampah guys. Ya udah guys, nih guys kresek sampahnya. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari Abis Ali kali ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah menonton video Abis Ali sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video Abis Ali selanjutnya. Dadah dan bye-bye.